Pemirsa, warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember membuat TPS dengan konsep koboi lengkap dengan seragam petugas bak film koboi luar negeri. TPS itu pun dibuat agar warga antusias untuk menggunakan hak kewajibannya dalam pemilu 2024 ini. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jember hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ageng Udia pamit undur diri. Sampai jumpa. Tempat pemungutan suara atau TPS dengan konsep bak film koboi luar negeri ini berada di TPS 45 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Bagi warga yang masuk pada TPS ini pasti akan disuguhkan dengan suasana bak film koboi luar negeri. Pasalnya seragam para petugas KPPS itu mengenakan pakaian kotak celana jeans lengkap dengan topi coklat ala koboi. Ide ini muncul dari para petugas yang ingin menampilkan konsep untuk menarik warga sebanyak 295 daftar pemilih tetap di TPS tersebut untuk tidak golput. Kita pakai konsep bernuansa koboi untuk memindahkan masyarakat biar tidak golput. Gitu. Seperti yang kita sampaikan di belakang pamer pamer seperti apa namanya koboi, jadi seperti ada apa? Kaktus, terus apa namanya kita pakai koboi jadi gitu. Tujuannya untuk menarik dari warga agar tidak golput. Jumlah pemilihnya kita kurang lebih 295 TPT. Selain tampilan petugas KPPS yang unik, sembari menunggu antrian para warga juga memanfaatkan stand booth yang menjadi magnet untuk berfoto-foto. Warga menilai dengan konsep ala koboi itu tentu dapat menambah antusias masyarakat untuk datang ke TPS untuk mencoblos. Iya, maksudnya dengan ini ya, yang unik-unik ini. Iya, itu perlu di saat yang seperti ini ya. Ada beberapa tempat mungkin kita bisa lihat di beberapa tempat. Nah, itu salah satu upaya untuk menarik ini ya minat pemilih gitu. Dan mungkin yang dibilang Gen Z itu juga dengan adanya seperti ini kan mungkin jadi, dan saya lihat petugasnya juga dari generasi yang lebih muda gitu loh. Dan tahun kemarin kan masih dipegang oleh generasi yang sudah sepuluh. Nah, sekarang saya lihat sudah ganti semua, baru semua. Sehingga petugas berharap dengan tampilan suasana koboi pada pemilu 2024 kali ini membuat jumlah DPT yang mencoblos mencapai 100%. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.